Para pastor, umat sekalian, dan khususnya dua diakon kita serta keluarga yang menyertai mereka yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas anugerah panggilan yang dijawab selama bertahun-tahun oleh dua calon diakon ini. Dan hari ini mereka menegaskan bahwa mereka siap untuk ditabiskan. Frater Diakon Wolfgang Amadeus Marion Sara, terimalah Injil Yesus Kristus ini. Engkau adalah bentara sabdanya, percayailah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percayai, dan laksanakanlah apa yang engkau ajarkan. Damai Tuhan bersamamu. Frater Aris Bangkit Sihotang, terimalah Injil Yesus Kristus ini. Engkau adalah bentara sabdanya, percayailah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percayai, dan laksanakanlah apa yang engkau ajarkan. Damai Tuhan besertamu.